Lesen warga tempatan tapi yang berniaga warga asing. Taktik Alibaba dikesan semakin parah sehingga menjejaskan ekonomi peniaga tempatan. Pihak Majlis Bandaraya Subang Jaya menjalankan operasi susulan aduan yang diterima daripada seorang peniaga tempatan di sebuah pusat membeli belah sekitar Puchong, Selangor. Saksikan butirannya bersama wartawan Arisha Khalif. Rentetan isu peniaga tempatan yang masih berterusan menjual atau menyewakan lesen perniagaan kepada warga asing. Kru 999 menjalankan intipan di sebuah pusat membeli belah sekitar Puchong, Selangor. Pemantauan mendapati bangunan tiga tingkat ini didominasi oleh peniaga warga asing yang rata-rata bekerja sebagai tukang jahit di aras bawah. Seorang peniaga tempatan merangkap pemilik kedai jahit pakaian turut menzahirkan rasa kesal apabila sumber pendapatan yang diperoleh sejak 14 tahun bekerja semakin terjejas ekoran lambakan peniaga warga asing di premis berkenaan. So, dia, tak tahulah ownernya siapa lah, kita tak tahulah ya. So, dia owner dia buka kedai bagi kat dia orang. So, it's not fair and square lah. Sebab I'm 14 years here, I cari rezeki dah lama kat sini. So, my customer all dia orang pagi. So, macam saya jahit baju Melayu, $150. So, they take $100. Repair seluar kita ambil RM6, dia ambil RM4. RM20 pun satu hari saya tak boleh balik sebab banyak kedai, banyak foreigners datang buka kedai dekat sini lah. Memang kesan untuk saya lah, it's my economy because they taken my customer all. Peniaga warga asing dikatakan tidak menghiraukan teguran yang diberi sebelum ini. I told him I ada song dengan dia. I cakap, you buka dekat sini, you tak ada permit. Okay, you don't have passport. You don't have to open the tailoring dekat sini. I ada point dekat dia. I cakap you jaga, tapi sombong. Banyak sombong. Susulan aduan berkenaan, pihak Majlis Bandaraya Subang Jaya menjalankan serbuan di premis yang disyaki beroperasi secara Alibaba. Lesen tak? Belum, dia saya buat sekarang nanti buat. Bos India? Ya. India Malaysia eh? Ya. Bos tak? Dia baru balik sikit. Oh, kalau saya datang pukul 5 pun pukul 5 balik. Saya datang pukul 3 pun pukul 3 balik. Tak, dia itu semua kedai tutup kan dia malam. Sini kedai. Kena bos Malaysia punya orang kena ada sini. You faham? Faham. Mana boleh tak ada Malaysia punya orang bos itu. Sini kerja tak ada sini tak boleh. Ada dia biasa ada. Dia saya mari dia ada ke tak? Sekarang tak ada. Sekarang tak ada, insyaAllah. Lesen FAC ada? Tak, tak Malaysia. No. We also ada we mak ada mat ada same. Same boss or same license? Same boss. Where's your boss? Boss name. Boss. Ada chief kalam. Your boss is here. Ada kalam. Jadi ramse kurula kalam. Ada we boss ramse kurula. How long have you been work here? Ana. Ana kira 4 months bas. Four months. 3 months bas. New man. Oh. Bas iyo job. Tailor. Tailor. Oh, as a tailor. Tailor. Where are you from? India. India. Tamil Nadu. Sewaktu premis tersebut digempur pihak MBSJ, kesemua premis yang diperiksa gagal membuktikan kehadiran pemilik lesen warga tempatan seperti yang termaktub di bawah Undang-Undang Kecil UUK Penjaja.
Pelbagai helah diberikan peniaga warga asing tersebut sewaktu disoal mengenai keberadaan pemilik lesen yang seharusnya berada di premis berkenaan. Umur berapa? Saya di sini ada tarik tau. Dia makan ubat, dia boleh jalan lah sikit tapi dia tak sehat sangat, tak boleh jalan. Tadi cakap dia sakit teruk kuat. Saya sini ada tarik tau. Ya lah. Senyumnya ada tarik. Ada sakit dia tapi tak boleh jalan-jalan mana-mana. Ada kadang-kadang mari, kadang-kadang jalan. Mana? Owner ada dia keluar sikit lah, memang sakit lah dia. Itu je dia memang. Sakit? Dia memang ada rumah juga. Dia keluar tu dia sakit? Dia sakit dia pasal keluar lah dia. Ya betul-betul. Walaupun premis ini mempunyai lesen perniagaan, namun pekerja warga asing di sini mengatakan pemilik warga tempatan mempunyai sakit kuat yang menyebabkan tidak berada di premis ini. Dan tindakan itu dipercayai untuk menutup kegiatan sindiket Alibaba. Pekerja warga asing yang telah bekerja selama 5 tahun di premis itu turut mendakwa pemilik lesen tersebut akan bertanggungjawab sekiranya berlaku sebarang permasalahan. Bos ada, dia cakap mesti salah juga. Tapi dia cakap macam itulah. Dia cakap, yalah boleh kena saman ke apakah, dia tanya. Dia nanti dia jagalah saya. Oh, dia jaga? Dia, dia akan jaga macam mana? Dia akan bayarkan? Tak tahu, tapi dia cakap macam itu saja. Saya pun... Susulan itu, sebanyak 10 kompaun dikeluarkan terhadap pemilik premis kerana melanggar syarat lesen perniagaan. Sebenarnya, isu ini timbul disebabkan oleh satulah, sesuatu lagi, mungkin sikap. Sikap peniaga-peniaga tempatan yang diberi lesen oleh PBT, MBSJ, mereka menyewakan lesen-lesen itu kepada peniaga asing. Inilah yang memberikan satu tugasan yang begitu besar kepada PBT, kepada MBSJ untuk memastikan peniaga-peniaga tempatan stop, berhenti amalan itu. Peniaga-peniaga tempatan yang ada lesen ni, menyewakan kepada warga asing, batalkan serta-merta lesen mereka. Itu satu lesen. Yang kedua, jika mereka menyewa di premis-premis milik PBT, milik MBSJ, kita batalkan penyewaan itu. Itu sebagaimana serta-merta. Itu maknanya tindakan serius yang kita ambil. Inilah usaha-usaha yang kita fokuskan bagi memastikan aktiviti-aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh warga asing itu dapat dihentikan. Pihak MBSJ turut memastikan pemantauan dibuat secara berterusan dan operasi bersepadu akan dijalankan dari semasa ke semasa bagi menangani isu perniagaan secara haram yang menyalahi Undang-Undang Kecil Pelesenan, Trade Perniagaan dan Perindustrian MBSJ 2007. Laporan Arisha Kalim, 999.